Teman-teman KPDKI seluruh raya peserta Kopdar dipersilakan menempatkan diri di depan panggung acara bintang dari Mas Kerhati akan segera kita mulai sambil kita taruh sinau baru tentang kambing dan domba bersama Mas Kerhati dari Sidarokal juga. Sambil menikmati kacang godok dipilah harus berhenti dan menunggu sisi nantinya masih ada selama berhenti untuk menikmati. Saking asiknya teman-teman KPDKI seluruh raya mengamati kambing domba pakannya apa gitu sampai itu kalian ini. Monggo kita bersama teman-teman dari Sidarokal. Dengan menunggu teman-teman yang asik, Mas Adi, silakan satu buah lagu. Saya nyenangke. Ya, siap. Oh, masih cantik. Sambil menunggu yang sudah membuka acara kontes domba dan kambing nasional Bupati Sragen Cup tahun 2023. Sebelum acara kami penutupan kami tutup, perlu kami sampaikan kepada Ibu Bupati dan jajarannya, setelah nanti penutupan akan segera kita laksanakan yaitu fashion show dan menyusui cempe oleh Bupati dan jajarannya serta Bapak Ibu Forkombinda. Yang di karpet merah ternyata bukan model-model yang cantik-cantik aja itu. Nanti teman-teman sudah mempunyai model-modelnya ini, antara lain namanya saja juga sudah oke-oke. Ada yang namanya Nina, itu dari Pak D. Fam Karanganyar. Lalu Lala. Lala dan Neni juga dari Pak D. Fam Karanganyar. Lalu tiga, Joni Cepot dan Joni S. Itu dari Sarwo Mindo Fam Sukoharjo. Nanti mohon ini yang menilai Ibu Bupati dan Forkombinda Kabupaten Sragen. Langsung saja ya. Oke. Tapi sebelum fashion show, acara pembukaan kontes domba dan kambing karangan
Nasional Kabupaten Sragen tahun 2023 kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah lebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan acara selanjutnya fashion show. Monggo Pak Didi dan teman-teman segera diberangkatkan ke karpet merah. Setelah fashion show nanti Ibu Bupati dan jajarannya bisa melihat-lihat Bu Kambing Domba yang dikonteskan. Setelah itu ada jamuan makan 5 kambing guling untuk Perkompenda dan Ibu Bupati. Ada 10 kambing guling untuk teman-teman Kopdar Sesolo Raya. Ini yang dibawa oleh Pak Didi ini namanya ada Nina, Lala dan Neni yang dibawa oleh Pak Divan. Ya, dilanjut dengan yang bawah ada Joni, Cepot, Jonis, dan tambah satu lagi dari yang bernama Kipri. Namanya siapa ini Mas? Jarko. Jadi ada 8 ekor dari umur berapa Mas? Didi Farm ya. Didi Farm membawa langsung yang dari Sapera jantan. Boleh dari musim Mas. Wah. Oh. Asik memoto kambing dombanya. Videonya bermanfaat dan juga ingkang wonten tandukipun nika jenisipun sapera Ibu Bupati. Sapera nggih. Jenis sapera ini jenis kanter, kambing perah penghasil susu kambing Ibu. Untuk yang dibawa Pak Didik niku jenis merino Ibu Bupati. Itu umur baru 1 bulan Ibu. Juga banyak manfaatnya, tidak hanya sebagai nutrisi biasa tapi nutrisi yang luar biasa. Peserta kontes kambing domba banyak mengeluarkan kambing kamber, yaitu kambing perah penghasil susu kambing yang luar biasa manfaatnya. Selain itu ada jenis-jenis banyak domba, salah satunya domba dorper.